Apa-apa yang kamu buat nih? Ya, hari ini kami buat penanaman nanas. Oke. Salah. Oke, langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya kena ada peralatan. Inilah proyek tingkatan 6 Asyafi. Oke, ini program waktu tahun baru Cina. Cuti tahun baru Cina. Cerita sedikit apa? Oke, nanas. Apa-apa yang kamu buat nih? Ya, hari ini kami buat penanaman nanas. Oke, nanas. Jadi langkah-langkah dia? Langkah-langkah dia kena ada peralatan. Oke, peralatan, cangkul, scoop, cangkul. Ini apa kita panggil? Ini tombak. Tombak. Jadi yang kedua mesti ada semangat pasukan. Semangat pasukan. Nah, ini supaya pasukannya lah. Ini tauke nomor 2. Tauke nomor 3. Ah, ini orbik masnya juga nih. Ini apa? Mandur. Okay. Mandur. Oke. Ya, pastor, kamu ada tanah lah. Tanah itu mana sudah? Tanah masih di belakang. Pas menurunkan letak tanah. Sekarang ini proses menggemburkan tanah. Kamu tengok. Asingkan batu dengan tanah. Asingkan batu dengan tanah. Oke, nanti kita akan tengok lagi progres seterusnya apa yang akan berlaku. Jadi atau tidak nanas dorongnya. Oke, sekarang ini adalah hari kedua dorong buat apa nih? Penanaman nanas. Kemarin korek lubang, hari ini dorong tambah tanah di bagian bawah. Jadi sekarang ini rasanya tidak lama lagi dorong akan tanam nanas. Dan bibit nanas ada di sini. Kita tengok. Ini adalah bibit nanas. Ada 8. Sini 4, situ 4 lah. Okey, tidak apa. Kita akan tambah lagi rasanya. Kalau tidak cukup, kita akan tambah. Mungkin untuk tanaman lain lah. Gitu. Di sini ada tanah hitam. Dia tambah. Tapi rasanya perlu tambah tanah lagi sebab lubang ni dalam tapi tanah tidak cukup. Di sini ada tanah subur, rasanya di sinilah sesuai yang aku mau ambil tanah sini sebab di sini subur. Nah, ini dapat ini sekolah sudah ambil. Ini tanah ini bagus nih tanahnya. Dari orang ambil tanah yang subur dari sebelah belakang nih. Kawasan belakang ini ada tanah yang subur. Tapi dia akan timbul sebaliklah. Begitu. Inilah nanas yang telah ditanam oleh pelajar tingkatan 6 Asyafi tahun 2021. Okey, kita harap agar nanas yang ditanam ni akan kekal dan akan tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah nanas untuk para pelajar. Kita mengharap agar aktiviti seperti ini dapat memanfaatkan masa terluang para pelajar di asrama selain daripada mereka berrekreasi atau bersukan pada waktu mereka terluang, dan pada masa yang sama dapat meningkatkan kemahiran bercucuk tanam mereka agar dapat dipraktikkan pada masa akan datang. Untuk perkongsian video pada masa akan datang, kita akan upload lagi video mengenai program pelajar Jom Bertani di asrama. Jadi kepada anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang program ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan like video ini. Sekian saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi di video seterusnya.